Lihat apa yang Prabawati lakukan. Mentega itu. Ingat untuk selalu mengunci pintu ini setiap saat. Tidak ada tempat aman dari kenakalan monyet di tepi sungai Yamuna. Dan masih ada Krishna, anak Yasoda. Bocah nakal itu mungkin masih di rumah sekarang. Tapi tidak lama lagi, menteganya pasti sudah lenyap. Shhh, ada apa? Dia itu sangat lucu dan mengemaskan. Aku tidak sampai hati memarahinya. Tapi kita tidak bisa terus seperti itu. Ya, dia memang lucu dan menggemaskan, tapi dia tidak akan bisa menipuku lagi. Apa itu? Kalian tahu apa yang baru saja Prabawati gantung tadi? Aku akan memberitahu kalian. Dia baru saja selesai membuat seguci besar mentega dan yogurt paling enak dan gurih yang pernah ada di dunia. Krishna, jangan diteruskan. Aku tidak tahan mendengarnya. Kumpulkan krim itu bersinar seperti mutiara dan sangat lezat saat tersentuh oleh lidah. Oh, Krishna, kau... Siapa di sana? Kelihatannya mentega itu lezat sekali, benar kan, Dadi? Oh, tidak, jangan. Kau sudah makan cukup banyak, Krishna. Benarkah? Kapan aku pernah merasa cukup makan mentega, Subala? Aku setuju dengan Subala. Tapi perutku setuju denganmu, Krishna. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu? Mereka mulai lagi. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan kesenangan ini? Keluarkan dari sini, dasar pencuri kecil. Krishna, kemana perginya semua mentega tadi? Misi ini gagal total. Subala benar, mereka menyembunyikannya di gudang beras. Cepat pergi sebelum mereka datang. Lupakan saja, kita tidak bisa mengambilnya. Tidak ada yang mustahil kalau ada Krishna. Lalu kali ini apa rencanamu, Krishna? Selama teman-temanku bersamaku, aku bisa melakukan apapun. Shh.
Menangkap Basah Krishna. Dia memecahkan guciku dan mencuri mentega di rumahku. Padahal aku sudah menyimpannya di tempat yang tinggi. Dan aku tidak mau melihat wajahnya yang bisa melenyapkan amarahku. Memangnya ada orang di dunia ini yang bisa tahan terhadap kelucuannya? Jadi kutangkap saja dia dan kubawa dia kembali secepat mungkin. Sebelum dia menyihirku dan membuatku jadi tidak tega menghukumnya. Aduh. Sudahlah, Prabha. Aku tahu kau marah pada anakku. Aku tahu kau mau aku menghukumnya karena kenakalannya. Tapi kau tidak harus melakukan ini untuk membujukku. Tapi kau yang bilang sendiri kan untuk membawa Krishna kemari kalau dia mengacau di tempatku lagi. Jadi aku datang ke sini setelah menangkap basah dia. Sekarang kau bisa menghukumnya. Prabha Fati, kasihan sekali kau. Semua perasaan kamu pada anakku menggelapkan pikiranmu. Kau tahu siapa anak yang kau bawa bersamamu? Siapa anak yang kubawa? Hah? Chandra? Apa yang kau lakukan di sini? Ibu. Dengar, Prabha Fati. Anakmu sendirilah yang melakukannya. Entah bagaimana pikiranmu menganggap Krishna yang melakukannya. Ayo, duduklah dulu. Kuambilkan minuman yang menyegarkan untukmu ya. Kelihatannya kau sedang stres. Chandra, kau tidak boleh membohongi ibumu lagi. Lihat, kau sudah membuatnya pusing. Tadi aku menangkap tangan Krishna. Aku melihat yang kutangkap itu memang Krishna. Aku berjalan sambil memegang tangannya yang dingin. Tapi kenapa Chandra yang kupegang? Bagaimana bisa kau? Ayo kita pulang. Ibu, apa kau tidak bisa mengenali anakmu sendiri? Kenapa sikapmu aneh sekali? Apa kau tidak bisa membedakan anakmu dengan seorang bocah lainnya? Krishna? Bibi Prabawati, aku ini Krishna, anak dari Raja Nanda dan Ratu Yasoda. Krishna, ini benar-benar kau atau anakku Chandra? Tapi Bibi Prabawati, sikapmu keras sekali padaku hari ini, membawaku seperti pencuri pada ibuku. Yang kulakukan hanyalah mencicipi mentega lezat yang hanya dibuat olehmu. Tidak ada mentega lain yang lebih dari mentegamu di Vrindavan ini. Tapi... Aku hanya... Jangan lakukan ini lagi, Bibi yang baik. Aku tidak ingin menipumu lagi. Tapi kalau kau tetap begini, lain kali kau akan melihat suamimu yang kau gandeng dan itu pasti akan ditertawakan seluruh penduduk Vrindavan. Apa begini caramu melayani rajamu? Beraninya buat begini diselingkuh kepadaku? Di mana kau? Berapa lama lagi kau menghindariku, malaikat kematianku? Tidak! Aku tidak akan kalah! Aku akan mencarimu dan aku akan menghancurkanmu. Aku akan pergi mencarimu dimanapun kau berada dan menemukanmu. Agasura! Agasura!
Agasura yang setia, pergi dan carilah malaikat kematianku dan bawa dia ke tanah yang terlupakan. Tuanmu memberi perintah padamu. Keinginanmu adalah perintah untukku, Raja Kamsa. Kau harus menemukannya, Agasura. Dimanapun dia berada, jiwaku akan pergi bersamamu. Kita belum pernah lihat gua itu sebelumnya. Betapa bersinarnya dia ditimpa sinar mentari pagi. Tempat itu pasti penuh batu berharga yang indah. Krishna, ayo ke sana. Ayo kita berlomba ke gua itu, ayo. Aku tunggu di sini saja menjaga ternak. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Kita harus membawa mereka ke kandang baru hari ini. Dari mana asal batang kayu aneh ini? Aku tidak ingat pernah melihatnya saat kita melewati tempat ini dulu. Kayu tapi lentur ya. Dia juga terlalu panjang. Mari kita periksa. Ayo. Tunggu aku. Sebelumnya tidak ada gua di sini. Rasanya ada yang aneh. Kita kembali saja yuk. Jangan khawatir, Madu. Ini pasti akan mengasihkan. Ayo. Aku belum pernah melihat gua seperti ini sebelumnya. Dan juga mencium bau seperti ini. Aku tidak suka bentuk dan bau tempat ini. Ayo kita kembali. Jangan khawatir, Madu. Berhentilah bersikap cengeng. Jadi kau yang menjebak teman-temanku untuk masuk perangkapmu. Aja? Uh.
kasih ya atas pertolonganmu, Siama kecil. Krishna, kami dengar ada suara yang mengerikan dari sebelah sini. Apa yang terjadi, Krishna? Kalian baik-baik saja? Astaga, makhluk mengerikan apa ini yang sudah mereka temukan? Ayah, ini adalah tubuh ular iblis Agasura. Krishna sudah menghabisinya. Krishna? Kau baik-baik saja, anakku. Jadi Krishna sendiri yang menghabisi makhluk ini? Benar, sebelum makhluk itu membunuh kami. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Habisnya. Membunuh kami semua. Nah, sebenarnya ada apa ini? Ya, aku tidak bisa diam saja melihat teman-temanku dalam bahaya. Jadi, karena itulah kau membunuh monster besar ini sendirian. Benar-benar sendirian. Wah, kau hebat sekali. Oh, Krishna, kau sudah menyelamatkan anakku, Chandra, dan anak-anak yang lainnya. Rumahku akan selalu terbuka untukmu. Kau baik sekali, Bibi Prabawati. Tapi jangan mengajak monyet itu lagi ya. Aku akan menyerahkan bagiannya padamu nanti. Apapun yang terjadi, kita sudah dilindungi oleh Yang Kuasa. Mari kita kembali ke desa dan mengaturkan syukur kita kepadanya atas kasih dan juga perlindungan atas segalanya. Krishna, kau selalu membuat kami khawatir. Kami memang tidak mengerti bagaimana caramu melakukan semuanya ini. Akan tetapi kami bangga padamu, sayang. Ah, ibu, aku ini hanyalah putra ibu. Dan aku sayang pada ibu. Iya, anakku. Dan itu sudah cukup untuk ibu.